who knows Alwi better. Jadi kita, aku dan Aminah bakal battle siapa yang lebih tahu Alwi ya. Kasih Aminah waktu, kasih Aminah waktu. Iya, Marvel. Gimana? Gak, dia ada AC begini. Iya, dia ada AC. Dikit dong, dikit. Gak mau. Favorit aja Raden kita. Stop lu, Aldi. Punya keponakan Amina. Assalamualaikum semuanya. Welcome back to our YouTube channel. Yosh, yosh, yosh. Alwi, yang mana ada apa? Official. Oke, iya, ini Alwi nih Amina, teman-teman. Iya. Oh, ini ayo. Yoshida ya, apa? Ada mau pegang sendiri gak tahu. Ya, saya Yoshida suka. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita mau challenge karena kita bertiga bersaudara. Kita pengen ngetes who knows better. Tapi hari ini versinya who knows Alwi better. Jadi kita, aku dan Aminah bakal battle siapa yang lebih tahu Alwi ya. Siapa yang lebih tahu Alwi? Emang oleh dari aku emang. Oke, kita bakal tes siapa yang lebih tahu Alwi. Oke, ini Mama akan membantu kita dengan pertanyaan. Kita nggak tahu pertanyaan apa. Ya, Mama akan membacakan sebuah pertanyaan untuk kita. Silakan ibunda tercinta langsung saja dimulai. Apa film favorit Awi? Sebentar, jangan jawab dulu ya. Film favorit Raden kita. Bioskop atau film? Konteksnya apa dulu? Film bioskop atau film, film, film. Series ya? Series. Amin tau, Amin tau. Demon Slayer. Naruto. Kita lock ya, Gimana? 1, 2, 3 apa? Aku tadi mau jawab Demon Slayer. Iya, enggak apa-apa, kita sama dong, bener dong. Demon Slayer. Oke. Okay. Suka Naruto. Kenapa suka Demon Slayer? Sedihnya bagus. Ceritanya ya. Nah, alurnya ada. Ya, ada bukan masalah itunya sih, sebenarnya aku lebih suka berantemnya. Action-nya kan keren tuh. Pedang enggak, guys? Iya. Yeah. Jadi kayak era-era zaman dulunya Jepang tuh ada di situ. Ah, iya. Terus ada semacam di awal-awal tuh sedih-sedih ya kan, keluarganya dia sendiri, dia berpetualang ya kan. Ya itu hebat sih, maksudnya ya ada nilai positifnya juga. Jadi ya anime dan lain-lain bukan wibu doang ya, emang bagus ceritanya, banyak yang bagus ya, juga ya. Sebenarnya ada kadang ada pesan-pesan juga. Oh iya, tuh kayak Spy X Family aku juga nonton, suka banget. Nonton itu udah yang kedua, apa paling makanan favorit Awi? Makanan favorit Awi. I know aku pikir ntar loh. Oke Awi dulu, Aminah dulu. Sushi. Oke, okay, itu ya. Aku Indonesia deh. Ayam ambiar sama iga bakar. Salah. Aminah benar. Nasi mandi kan. Iya, nasi mandi. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Nasi mandi beda sama nasi kebuli. Iya, nasi mandi beda ya. Apa nasi panjang. Nasi panjang. Oh, nanti nih gambarnya di sini ya teman-teman. Ya, nasi mandi. Pokoknya nanti yang ada yang apa disebutin di sini ada gambar. Iya. Apa lagi, Ma? Pertanyaan ketiga. Artis luar negeri yang Awi suka? Demon Slayer. Anjir. Artis kehidupan nyata ya? Iya, kehidupan nyata. Orang luar ya? Orang luar deh. Justin Bieber. Kan itu artis. Enggak, Justin Bieber lagi enggak. Bentar, tua, kasih Aminah waktu, Iya, iya, Marvel. 5, 4, 3. Thor, Chris Hemsworth. 5, 4, 3. Chris Hemsworth? Amina udah? Apa? Kasih, bentar, 5 detik. Blackpink. 5 detik. 1, 2, 3. Oke, okay, udah, ada tau. Siapa? Ambil dulu ya. Di editor, ini terlalu jangan ya. Bahaya. Gosh. Black Panther. Iron Man. Bukan Black Panther. Oh, Black Panther. Kayaknya ya, kayaknya. Berarti kalau orangnya aku kayaknya Thor. Chadwick. Chadwick yang meninggal ya. Yang Thor tuh Chris Hemsworth. Oke. Siapa? Salah. Pemain Pirates of Caribbean. Oh, Johnny Depp. Ya, karena gini, Ali suka dia tuh karena acting-nya dia keren, teman-teman. Jadi emang kadang tuh dia itu totalitas, teman-teman. Jadi Coba contohnya gimana? Dia ada AC-nya. Iya, dia ada AC. Dikit. Gak mau.
Pokoknya Pirates of Caribbean tuh filmnya bagus. Karena di actingnya dia yang mau lihat, actingnya si Johnny Depp itu keren. Dan dia emang setiap karakter yang dia buat bukan di Pirates of Caribbean doang, kayak yang di Coklat Factory. Ya itu kan beda banget itu. Gila. Lain banget gitu karakternya, jauh gitu ya. Yeah. Tapi dia bisa ngebuat karakter gitu. Fantastic di studio main juga. Itu ya, tapi enggak tahu itu. Tapi dikeluarin. Pokoknya banyak sih pokoknya. Ayo, nomor 4 yuk. Kayak dia bermain aktor tuh keren. Yeah. Oke, okay, let's go. Nomor 4 yuk. Apa warna favorit Awi? Merah. Hijau. Taruh tiga warna ya? Iya udah. Tiga warna. Hijau, putih, hitam. Merah, putih, biru. Kuning, merah, putih, kuning. Hijau, kuning, biru. Merah, putih, kuning. Udah. Sebenarnya empat ya sebenarnya. Hijau, kuning, biru. Udah. Hijau, kuning. Pokoknya warnanya itu semua ada di motor Awi. Hijau. Iya, benar. Hitam, putih di bawah. Putih. Merah. Oh, aku benar tahu. Aminah hijau benar. Oh, yang empat itu udah khas. Oh, ya, punya motor itu seneng banget karena warnanya semua ada di situ. Oh. Putihnya ada di bawah. Merahnya ada. Hitamnya ada. Mang Ijo ya, follow Instagram yeah. Mang Ijo. Ini Mang Ijo nih. Dia. Mang Ijo, ownernya Alvia Segap. Yeah. Ducati kan itu ya? Kawasaki Ninja. Sejak kapan? Ducati. Ninja Ducati ya. Oh iya, oke. Okay. Ninja Kawasaki. Apa warna mata Awi pas masih kecil? Ah, gampang. Satu. Dua, sih, tapi awalnya abu-abu. Abu-abu biru. Abu-abu hijau. Abu ibu pas biru. Lahir. Pas lahir abu-abu. Abu-abu. Pimpong. Abu-abu. Abu-abu ya? Abu-abu. Mata Nyawi itu berubah-berubah. Nah, itu tadi abu-abu, kata Abi hijau. Tapi jadi hijau berubah. Iya. Aneh. Oh iya beneran aneh banget. Udah skip lah. Setiap cuaca kali. Kayak apa aja warna-warna. Setiap cuaca kali. Setiap cuaca berganti ya warna matanya. Kayak kayak bunglon dong. Iya bunglon ya. Tapi beneran ada buktinya, ada buktinya. Iya. Lanjut bang. Apa waru cigap? Apa bang? Hidayah yang apa nih? Awi pengen pas ulang tahun. Hadiah. 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 Awi pengen pas ulang tahun. Udah kebeli. Udah kebeli motor. Kemarin pusing. Pas bulan apa? Bulan ini. Februari ya? Tahun ini. Bulan kedua. Mana tuh ini? Wih, hadiah ulang tahun yang Awi pengen tahun depan deh. Pasti motor lagi deh. Oke, udah ya. Satu motor kenceng juga ya. Satu, dua, tiga. Motor ya, guys. Maaf teman-teman ya, agak berisik di luar karena lagi pada pulang sekolah. Masuk motor lagi. Bukan, jadi gini, kalau di tahun ini sebenarnya nggak pernah kepikiran punya motor sebenarnya, nggak iya. Pernah, karena sebenarnya punya juga yang custom itu, iya. Jadi ya udah cukup, tapi alhamdulillah akhirnya dikasih lebih dari itu, alhamdulillah. Tiba-tiba aku di Jepang ditelepon, kata mama, Awi beli motor, terus aku kira motornya motor Beat gitu kan, motor yang kecil, ah ya udah biarin aja Awi, tiba-tiba enggak ini motor besar, ini motor besar tuh kayak. Terus dia gantian, terus kata Awi, Anissa, Awi seneng banget, Awi dibeliin motor, katanya. Ya kan? Alhamdulillah, seneng. Itu ya, dia nangis. Itu semua titipan kan? Iya. Titipan dari... Eh berapa jauh lagi? Itu hasil kerja keras Awi juga. Enggak, dari itu, kecil. Itu alhamdulillah karena... Rezeki mungkin. Itu semua titipan lah pokoknya. Pokoknya itu semua titipan dan alhamdulillah Awi bersyukur. Ya, sebelumnya juga udah bersyukur berapa banget, tapi karena ada Mang Injo ini, Masya Allah, wah Awi langsung mimpi apa gitu ya, alhamdulillah akhirnya gitu kan. Tiap hari brum. Karena jarang teman-teman di daerah sini jarang kebetulan. Iya, tapi brum. Guys kan Awi tuh lahirnya 2006, kebetulan masih 16 tahun ya. Kalau mau buat SIM tuh masih umur 17 lah, setahun lagi. Nah Awi tuh di sini kebetulan rumahnya kan kayak kafling komplek gitu. Jadi emang di sini jarang kalau pulang sekolah aja nih ada orang-orang. Tapi kok biasanya nggak ada orang, nggak ada dia nggak ada motor mobil lewat, jarang banget. Jadi Awi mainnya keliling sini doang, komplek doang karena belum boleh dulu sama. Awi bawa motor sih juga motor-motor kadang di Andara doang. Di Andara masih nggak apa-apa, tapi diawasin sama orang tua juga. Pokoknya, bahkan rame-rame sih biasanya karena kan Awi dia masih kecil ya. Bahkan Awi muter-muter kafling sini doang. Sini doang. Ya, jadi emang Awi nggak lewat jalan raya yang kayak lampu merah segala macam nggak. Oh nggak berani orang tua karena, kita juga nggak bolehin. Aku aja masih dilarang-larang gimana dia. Mungkin kalau udah 17 tahun aman lah. 17 tahun mungkin kita akan dikasih, udah tahu peraturan. KTP, ya. Enak lah. Tiga guys. Haru yang paling Awi nggak suka. Ah udah tahu ya. Apa makanan atau apa? Ininya apa? Larinya kemana? Oh nggak terserah Awi, itu terserah Awi. Pertanyaannya luas. Binatang. Iya binatang makanan. Aminah tahu apa? Apa? Udah tahu lah. Apa? Makanan. Makanan full lah, bisa okay. Buah, bisa apa? Gampang. Apa? Natto. Nggak buah. Hah?
Amina tahu apa? Apa tahu? Sama. Buah. Buah. Kamu lemon suka, stroberi suka, asam-asam pasti kamu suka. Aku tahu. Sisa 6 durian. Markisa, markisa. Durian. Markisa, markisa. Udah? Markisa. Udah? Markisa. Durian. Satu, dua, tiga. Durian. Ya betul, betul. Markisa sih, ayo pernah nyoba. Kayaknya pernah deh, pernah. Masa sih? Enak tau Markisa. Enak ya? Awi ya? Awi gak suka. Oh iya, Awi papaya juga. Iya, Awi papaya. Nih Awi disebutin ya, Awi gak suka ya. Papaya Awi kurang suka. Durian Awi kurang suka. Melon kurang suka. Terus, apa tadi? Durian. Markisa ya kurang suka. Itu doang sih. Banyak salak, ya. Salak juga. Itu banyak suka. Deh. Oke, banyak dia. Lanjut, Ma. Ikan asin dia suka. Apa hubungannya ikan asin sama buah? Awi paling suka binatang apa? Kucing. Kucing. Kucing itu. Domba, kambing, kambing, kambing. Kambing, kucing nggak sih kucing. Ayam, ayam, kucing, kambing. Satu, dua, tiga. Kucing. Iya udah pasti. Ya pasti. Soalnya kucing aja tuh kalau di tempat syuting apa apa didatangin jadi kucing yang dikasih datang. Dikasih makan guys, dikasih makan. Nah, kucing. Biarpun nggak dikasih makan, kucing datang. Awi, main. Apa? Manja gitu ke pangkuannya si Awi, ya kan? Datang lagi. Ya, ada sih, cuman sebagian juga kayak cuek ya. Iya. Yeah. Itu kucing. Kucing kan suka begini. Kamu sombong kucing tuh kan. Tapi ya Wi suka kucing. Kucingnya ya, juga kucing suka sama Wi. Kita... Ya, karena alhamdulillah ya. Biasanya Wi kasih makan juga biasanya. Ya. Ini Awi pengen pelihara kucing tapi ya, karena pengen cuman belum ada izin dari ibunda ya. Ibunda kurang suka kucing. Bukan kurang suka, sangat tidak suka. Ya, sebenarnya bukan suka sama kucingnya, maksudnya ungkunya bau. Takut lah kalau pelihara dia. Enggak. Bukan, bukan. Dia, karena emang ada apa itu? Ya, alergi. Karena ada alergi emang. Alergi sama bulu kucing katanya. Oh, enggak, ya. Itu alasan biar kamu. Itu alasan. Emang bulu kucing kadang ada juga ya flu ya. Iya, mungkin mama kurang nyaman mungkin kalau bulunya kan lontok gitu-gitu kan nyampe di baju. Soalnya saya pernah di rumah temen kayak banyak kucing bulu apa buat ibu aja baju banyak bulunya gitu lari ribet. Satu lagi terakhir we, Kamir. Dalam 5 tahun ke depan, Awi mau menjadi apa? Apa? Bentar, ayo kita pikir. Ayo mikir. Bentar dulu kita pikir dulu. Lima tahun ke depan. Awi udah nikah. 22 tahun. Jadi, ayo 5 tahun depan Awi 16, 21 atau 22 ya? Jadi ayah yang Awi lebih baik kasih untuk anaknya. Awi belum nikah. Gak, itu pertanyaan menjebak banget nah, teman-teman. Belum nikah tau, 22 gak sedih nikah. Enggak lah, bagus dong. Apa yang mikirin gitu gak dulu? Bagus, bagus. Jodoh masih kemudahan lah. Tapi kalau udah ada jodoh gak apa-apa. Punya keponakan Amina. Awi. Tahun depan Awi udah gede. Ubah jadi Kamen Rider. Oke, jadi Kamen Rider. Oke guys, jadi ini kita udah 10 soal. Kita bakal lanjut di video berikutnya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Untuk teman-teman kasih saran juga di bawah, komen. Kita bakal challenge apa lagi? Mungkin 3 bulan lagi ya, tapi ya. Yeah. Tapi enggak apa-apa. At least kita udah nurutin teman-teman, kita bikin video serius dan who knows Awi better, oke? Okay? Mantap. Oke, okay, mantap. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube-nya Awi Almond, Awiya Sugaf dan Amina Yoshida Almond dan juga Anissa Yoshida. Oke, okay, terima kasih banyak. Lanjut lagi nanti. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.